adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Karin harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan kuat dan penuh sukacita ya adik-adik. Sekarang, Karin sebelum kita memulai ibadah kita, Karin mau mengajak adik-adik semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik menyayangi kita dan menjaga kita dari pagi hingga malam, hingga pagi lagi kita masih diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa tetap beraktivitas. Nah, Karin mau menunjukkan sesuatu nih untuk adik-adik. Karin punya daun palem. Jadi daun palem ini dulu di zaman Tuhan Yesus mereka memakannya untuk bersorak-sorak memuji Tuhan. Mereka melambaikan seperti ini. Hosana, hosana. Nah, sekarang kita juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bernyanyi karena kasihnya.
akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Gio. Yuk kita dengar sama-sama. Sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kamu akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita. Yuk kita berdoa. Tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami semua mau mendengarkan firman Tuhan bercerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk dengan tenang, dipimpin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, ini si gambar siapa ini? Siapa yang tahu? Coba ini. Iya betul, ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sangat mengasihi kami semua, sangat mencintai kita anak-anaknya. Tuhan Yesus mencintai semua manusia di dunia ini. Nah, waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus ini kerjanya masuk keluar kampung, masuk kota keluar, masuk ke kota yang lain bersama 12 muridnya. Ya, untuk apa Tuhan Yesus berjalan bersama 12 orang muridnya itu? Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk kalau ada orang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang lagi susah. Nah, itu pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, selama Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan itu, banyak orang yang sudah disembuhkan mengikuti Tuhan Yesus. Ada anak kecil, ada yang besar, ada yang sudah tua, semua mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus lalu memanggil 2 orang muridnya. Hai muridku, pergilah kamu ke kampung depan itu. Nanti kamu di situ masuklah ke kampung itu dan kamu akan menemui seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh orang, terikat di depan rumah. Nah, nanti kamu lepaskan keledai itu, lalu bawalah kemari. Dan nanti kalau ada orang yang tanya, jawablah, Tuhanku memerlukannya. Nah, lalu 2 orang murid ini disuruh Tuhan Yesus menjalankan perintah Tuhan Yesus masuk ke kampung itu. Betul loh, ada keledai yang terikat di depan rumah. Lalu muridnya ini melepaskan ikatan itu dan betul juga ada orang yang tanya, benda keapakan keledai itu? Tuhanku memerlukannya. Lalu orang itu diam aja, lalu keledainya dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, sesudah sampai di tempat Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke punggung ke keledai itu, dilampiri oleh jubah mereka. Mereka mencopot jubahnya dan menaruh di punggung keledai itu. Sambil bersorak-sorak dan mereka membawa memari ini daun-daun muda. Ini daun apa ya? Daun palem. Ya, semua orang mencari sampai dimanapun mereka mencari sampai ketemu ada bunga di bawah ada daun-daun ini sambil berserah, hosana, hosana dari tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, terpujilah Tuhanku. Dengan begitu Tuhan Yesus terus jalan dengan naik keledai sambil semua orang bersorak-sorak itu. Tuhan Yesus sampailah di Bait Allah. Ya, Bait Allah itu adalah rumah Tuhan yang sekarang kita tahu itu gereja untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beribadah. Nah, di situ Tuhan Yesus lalu turun dan keledainya dipulangkan ke tempat kampung depan itu dan Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah. Sesudah Tuhan Yesus memeriksa semuanya, hari sudah sore. Lalu mereka keluar dari Bait Allah,
keluar dari kota Yerusalem dan mereka pergi ke kota Betania. Nah, begitulah Tuhan Yesus dialu-alukan, Tuhan Yesus dipuji-puji oleh semua orang. Nah, sekarang anak-anak, caranya untuk memuji Tuhan dengan apa yo? Dengan tangan kita bisa bertepuk tangan, bisa memuji Tuhan, bisa melompat-lompat. Nah, dengan kita yang kita punya ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang yuk kita berdoa ya. Tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan badan ini kepada kami. Kami diberi mata, kami diberi kuping, diberi hidung, diberi mulut. Di dalam mulut ada suara untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami diberi kaki, diberi tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kita bisa bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat super kita hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 2a. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 146 ayat 2a. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Sekali lagi ya, Mazmur 146 ayat 2a. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Adik-adik selalu ingat ya ayat super kita hari ini. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita di hari ini. Karen mau ajak adik-adik semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Ibadah ini boleh usai. Namun, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan menjaga kami dimanapun kami berada. Kiranya firman kebenaran yang sudah tadi kami dengar, puji-pujian yang boleh kami bawakan, senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.